Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di akhir bulan ini? Masih bulan Juli, 29 Juli 2022, hari Jumat. Ini jam 22 lewat 46 menit. Saya membuat audio ini di teras rumah gitu ya. Ada suara gemici air. Masih ada gerimis hujan, meskipun kemarau tapi ada hujan-hujan dikit gitu ya. Saya doakan Anda semua yang setia mendengarkan catatan harian, hidupnya makin hari makin sehat, makin hari makin penuh dengan kebaikan, makin hari makin penuh dengan kemudahan. Malam ini tadi saya baru selesai memberikan pengajian kelas AMC, pengajian rutin ke teman-teman AMC, pertemuan bulanan. Jadi setiap bulan saya mengumpulkan lagi teman-teman AMC, kita belajar lagi 1-2 jam, saya memperdalam lagi materinya gitu ya, supaya apa? Supaya AMC-nya betul-betul tertanam di dalam keseharian. AMC-nya bisa diterapkan, bisa dijalani, bisa dipraktekkan sehari-hari. Ilmu AMC, Alpha Mind Control, adalah sebuah metode yang saya buat untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Rumusan ini saya buat sedemikian rupa dari materi awal sampai akhir dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Dan bagi sebagian orang gitu ya, materi AMC materi yang buat kaget, karena ternyata selama ini di luar sana banyak pemahaman yang salah tapi dianggap benar. Baru sadar ketika belajar AMC. Itulah kenapa saya buat ada grup AMC-nya, saya buat pengajiannya tiap bulan rutin. Bahkan ketika teman-teman mau ketemu saya lagi di luar juga bisa gitu ya. Tadi pengajiannya saya membahas tentang bagaimana membiasakan menggunakan pikiran. Apa yang harus dikerjakan ketika berjalan, ketemu orang dan sebagainya. Semua orang tahu kalau dia punya kepala. Semua orang tahu kalau dia punya pikiran, tahu. Tapi tidak semua orang sadar bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar. Tidak semua orang sadar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Kenyataannya banyak orang itu gak tahu, bahkan takut ketika nyebut kata kekuatan pikiran, bahkan menganggap salah. Bahkan yang lucunya, banyak orang merasa saya sudah berpikir yang baik kok hasilnya jelek, lalu mengatakan ini sudah takdir. Nah, jawaban sudah takdir ini kayaknya benar gitu, kayaknya bijak, tapi ini salah. Kenapa salah? Karena Anda ujuk-ujuk menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di hidup Anda. Misalnya ketika Anda mengatakan bahwa oh saya sakit karena takdir Tuhan, Anda kecelakaan karena takdir Tuhan. Itu betul, tapi Anda salah memposisikan. Kenapa? Karena ketika Anda sakit, ketika Anda tidak nyaman, itu adalah efek dari program yang ada di kepala Anda. Saya sudah berpikir yang sehat kok, sudah berpikir yang baik kok, gitu. Enggak juga. Ada program-program di kepala Anda yang sudah masuk sejak dulu, yang sudah tertanam, dan itu tidak Anda sadari. Inilah butuhnya belajar AMC, butuhnya belajar Alpha Mind Control untuk Anda tahu kalau oh ini loh ternyata yang salah, inilah ternyata yang buat saya jadi sakit, yang buat saya jadi susah, yang buat saya jadi bangkrut, buat saya ketipu. Nah, inilah yang ingin saya sadarkan kepada banyak orang, bahwa jangan keburu-buru menyalahkan Tuhan, jangan keburu-buru berpasangga jelek sama Tuhan. Sadarkah Anda ketika Anda mengatakan saya jatuh ini karena takdir Tuhan? Anda sama saja menganggap Tuhan yang membuat Anda jatuh. Anda itu namanya pasangka jelek gitu. Padahal harusnya kepada Tuhan kita berpasangka yang sebaik-baiknya. Berpasangka yang sangat-sangat positif. Tidak ada celah berpasangka jelek sama Tuhan. Tidak ada celah berpasangka buruk kepada Tuhan. Kalau kita tahu betul bagaimana pikiran itu bekerja, bagaimana menggunakan pikiran bekerja,
Itulah pentingnya kita memahami AMC. Pentingnya kita belajar apa sih program yang salah di pikiran saya, bagaimana cara mengubahnya, bagaimana cara kita memaksimalkan pikiran, menggunakan banyak hal, menyuruh pikiran kita menjadi tuan bagi pikiran kita, bukan kebalik. Faktanya sebagian orang itu dikuasai oleh pikirannya sendiri. Faktanya sebagian orang dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Dan tahukah Anda, ketika pikiran Anda yang menguasai diri Anda, sama saja hawa nafsu yang menguasai pikiran Anda. Padahal di agama sudah jelas, hawa nafsu harus dikendalikan. Hawa nafsu letaknya ada di pikiran Anda. Bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu kalau Anda tidak tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar? Nah, inilah butuh ilmunya, butuh caranya mengendalikan hawa nafsu. Bukan sekedar maaf membaca ayat-ayat itu sebetulnya tidak mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu adalah dengan mengendalikan pikiran Anda, menguasai isi kepala Anda, memanajemen pikirannya dengan benar. Dimanajemen, ditata dengan baik, diatur gitu ya. Lalu sehingga apa? Andalah yang menguasai pikiran Anda, andalah yang menjadi tuannya. Kalau bahasa agama, menjadi khalifah atau pemimpin bagi diri Anda. Banyak ceramah mengatakan manusia itu harus jadi pemimpin, tapi nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya, bagaimana aturannya. Itulah yang saya buat rumusannya, saya buat metodenya, saya buat belajarnya di kelas AMC. Agar semua orang betul-betul menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah, yaitu menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin bagi dirinya dulu sebelum memimpin orang lain. Ketika seorang itu merasa depresi, merasa trauma, merasa cemas dan berbagai permasalahan pikiran lainnya, itu disebabkan bukan karena orang lain, disebabkan karena ketidaktahuannya, ketidakmampuannya dalam mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Bukan karena siapa-siapa, juga bukan karena Tuhan. Jangan bawa-bawa Tuhan terhadap kejadian jelek di hidup Anda. Kenapa? Karena kalau Anda menganggap Tuhan yang berjelek, selamanya hidup Anda jelek dan tidak akan bisa berubah. Itulah yang harus disadari, yang harus diresapi. Bagaimana Anda merubah semuanya, bagaimana Anda mengenali kesalahan-kesalahan itu sehingga Anda bisa merubahnya. Di AMC kita belajar step by step. Saya belajarnya private satu persatu gitu ya. Kemudian ada grupnya, ada pengajiannya, sehingga AMC-nya menjadi kebiasaan, menjadi formula baru di hidup Anda. Semua orang wajib menggunakan pikiran. Semua orang perlu tahu bagaimana mengendalikan pikirannya dengan benar. Dan ini adalah ajaran agama. Ini adalah perintah semua agama. Semua agama menyuruh umatnya untuk berpikir. Semua agama menyuruh umatnya untuk menggunakan akal pikirannya. Manusia dibedakan dengan makhluk lainnya karena ada akal budinya, akal pikirannya. Kalau tidak digunakan, so berarti belum disebut sebagai manusia seutuhnya. Kalau Anda mau jadi manusia seutuhnya, maka gunakan pikiran dengan benar, kendalikan untuk kebaikan hidup Anda. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam cerdas, salam kaya dari saya.